Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wala aqibatul mutaqin. Wala udwana illa ala dolimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita telah sebentar lagi kita akan memasuki kepada bulan suci Ramadan. Ada tiga persiapan yang harus kita siapkan. Husnul istidad. Yang pertama adalah al-istidadu ruhani. Yang harus dipersiapkan adalah ruh kita. Sejauh mana jiwa kita, ruh kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Di antaranya adalah syauq, rindu terhadap datangnya bulan puasa Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu minan nirat. Barang siapa yang merasa gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka haram jasadnya ada tersentuh oleh api neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua adalah persiapan ilmu. Sejauh mana ilmu yang kita miliki fikih Ramadannya agar kita bisa menggapai melaksanakan ibadah puasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun persiapan yang ketiga adalah al-istidadul madah, persiapan materi. Karena bulan Ramadan merupakan syahrul infak, bulan untuk berinfak, menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan yang kita sebentar lagi akan kita laksanakan, mudah-mudahan ada dalam keberkahan, ada dalam kelancaran, dan semoga kita diberikan usia yang panjang. Tapi jangan lupa kita selalu berdoa dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.